Pak Mahfud, apa? Sini. Tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Tidak ada. Tidak ada follow up sama sekali. Tidak ada sejak tahun 2017 bahkan. Mesti diterangkan Bu Sri Mulyani dua hari lalu itu. Dikatakan ini sudah selesai. Lalu kami cek ke sana. Tidak ada tindakan terhadap bea cukainya. Hanya pajaknya ini tindakan bea cukai begitu banyak. Lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit. Lalu dihitung pajaknya, suruh nambah pajak aja. Izin Pak Mahfud. Hah? Urusan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu. Urusan pajak, kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa? Dilepas. Oh, oke. Izin Pak Mahfud. Izin Pak Ketua. Ya, itu 180T ya, itu tadi ya? 180. Berarti kan 180T itu di luar 349? Di dalam. Di dalam. Kan kita nyebut 349. Lalu Bu Sri Mulyani ambil contoh yang gede. Enggak, tadi udah, kan. Udah. Jangan diputer-puter. Kan ada satu. Pak. Pak Menko. Pak Menko. Nah, teman-teman, saya ambil alih. Teman-teman, karena waktunya tinggal 5 menit, kita sudah tahu nih, sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Menko. Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan, sekaligus Pak Menko dan PPTK. Setuju ya? Setuju. Pak Menko setuju ya? Setuju. Oke, kita akhiri rapat setuju malam diketok ini. Kalau setuju diketok itu. Ketok. Jadi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketok. Oh iya nih ya. Ini yang beri yang kita cek dulu, Pak. Yang berita aja. Kita lihat catatannya dulu, Pak. Iya, sebentar ya, nanti hubungin ya. Ini. Tapi ini harus dikasih ya. Iya, ya. Demokrat untuk merealisasikan ini. Makasih. Siapa? Ini kelakinya.